Quran surah ke 89 Al-Fajr di ayat yang ke 1 ya. Sudah sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim Wal fajr Was Wal ayalin Wal shaf'i wal Watr Tambahkan satu ayat lagi. Wallaili idza. Yes. Baik, wal fajr. Aku bersumpah demi waktu fajar. Di dalam Al-Qur'an kita temukan ragam sumpah yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak bersumpah pun, pasti yang difirmankan sudah penting. Dan sumpah itu ciri penegasan dan kesungguhan. Kalau dikaitkan dengan makhluk, ada kesungguhan. Makanya, kalau Anda ingin menguatkan sebuah pesan dan menunjukkan Anda serius pakai sumpah, ya, besok ada ceramah ustadz Adi di masjid A. Oh, yang benar. Sumpah, nah dia nah, kata sumpah itu kan biasanya untuk menegaskan sebuah makna kan dan menunjukkan kesungguhan. Nah Allah itu tidak bersumpah pun itu pasti sudah penting apa yang difirmankan. Apalagi kalau disertai dengan sumpah, maka pasti ada yang istimewa di dalamnya. Jadi kalau kita menemukan ayat dalam Al-Quran diawali dengan sumpah. Ini menunjukkan pesan yang disampaikan di ayat itu tidak biasa. Ada yang sangat penting berbeda dengan pesan-pesan yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik. Wal fajr. Ciri sumpah pertama itu kalau ada di awal ayat. Ini secara umum ya. Dibuka dengan huruf waw. Ujung akhir kalimatnya, ujung kalimatnya itu harakatnya kasrah. Sudah? Misal, wau ketemu satu kalimat ujungnya kasrah. Wal fajri wal laili wasyamsi, ha, jadi setelah wau ada kalimat ujungnya kasrah. Nah, itu diartikan wau-nya sumpah. Qasam namanya. Wawil qasam. Kalau sudah dibuka dengan seperti ini, artinya informasi yang disampaikan setelah huruf waw itu itu penting tidak biasa wal fajar aku bersumpah demi waktu fajar ada beberapa pendapat dari kalangan ulama tentang fajar yang dimaksudkan di ayat ini jadi di sini Allah bersumpah dengan lima hal ada lima sumpah aqsamun khamsah kata para ulama terdapat lima sumpah di dalamnya Satu wal fajar demi waktu fajar. Dua walayalin ashar dan sepuluh malam yang istimewa. Tiga washafi ah, demi waktu genap. Kemudian empat wal water. Lima wal laili idha Yes, Ada lima di sini disebutkan menunjukkan ada lima yang istimewa saking istimewanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sum wow. Baik. satu fajar secara cepat saja para ulama setidaknya menyebutkan secara umum ada dua pemaknaan di kata fajar di sini yang pertama yang dimaksudkan setiap waktu fajar itu penting. Setiap waktu fajar dalam setiap hari, jadi ada satu yang istimewa: waktunya di waktu fajar dari sekian perubahan waktu yang kita alami dalam sehari. Kan dari fajar nanti muncul ke pagi, pagi ke siang, siang ke sore, sore ke maghrib, maghrib ke malam, kan? Nah dari perputaran waktu itu Di antara sekian banyak waktu Fajar itu istimewa Karena itu Allah panggil kita Untuk bisa menunaikan sholat Di waktu fajar Ya hakikatnya bukan hanya sholatnya Ada waktu-waktu Yang hanya dalam fajar itu Itu yang gak ditemukan keistimewaannya Di waktu yang lain Contoh Kita ambil ke ibadah ritual dulu Sholat di waktu fajar ini itu dua rakaat sunnahnya saja sunnahnya belum masuk ke fardunya itu nilainya disebutkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam lebih baik daripada dunia dan seisinya rakaat al-fajri khairum minat dunya wa ma fiha kalau anda mampu menunaikan dua rakaat fajar itu yang dimaksud sunnahnya dua rakaat tapi disebutkan kalimat fajarnya bukan zuhur, bukan asar bukan maghrib, bukan dan dilakukannya sebelum sholat fardunya untuk menunjukkan betapa pentingnya itu karena kalau orang tahu itu penting pasti persiapan datang sebelumnya ya anda tahu di sini akan pengajian kan subuh kan subuhnya misalnya jam 4.35 anda menjadikan pengajian itu sebagai hal yang prioritas kalau waktunya 4.35 datangnya jam berapa ada yang inap, ada yang itikaf karena menjadikan itu penting, kalau tak penting mungkin diabaikan. Nah, Allah menyatakan fajar itu penting. Jangan tinggal, bahkan saking pentingnya, ada di antara hamba-hamba Allah yang menyiapkan waktu fajar itu bangun dari sebelumnya sampai warming up dulu. Pemanasan supaya subuhnya itu, fajarnya itu, bisa optimal. Bangun dari malam, Pak ada yang menjelang fajar itu membiasakan hatinya supaya khusyuk sehingga saat sholat di waktu fajar sudah terkoneksi kepada Allah dengan baik cara menyiapkannya dengan istighfar waktu singkat menjelang fajar itu itu disebut sahar namanya jamaknya disebut ashar ada orang-orang yang kalau sudah tiba waktu ini dia banyak istighfar, 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 istighfar supaya hatinya lapang saat fajar tiba terkoneksi sempurna kepada Allah sempurna nyambung. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Wa bil asharihum Ya. Kalau ingin dikuatkan kesabaran, ingin diberikan rizki sehingga bisa sering infak. Ya. Ingin diberikan kemampuan menjalankan segala sesuatu dengan benar, menatap dengan benar, mendengar dengan benar, berjalan secara benar. Itu diantara amalannya, rajin istighfar di waktu sahar menjelang fajar. Dah, ini ijazahnya langsung dari Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran di ayat ke-17. As-sabirina sadiqina wal-qanitina wal wal-mustaghfirina bil ashar ya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 17 paling kiri sebelah atas tuh itu di situ istighfar di waktu sahar itu disamakan dengan empat amalan tadi sabar khusyuk dalam ibadah bisa rajin infak dan benar dalam menjalankan aktivitas itu di antara latihannya rajin istighfar menjelang fajar Makanya kalau sudah istighfar, terbuka hatinya, terkoneksi dengan Allah, itu ibadahnya akan lebih enak dibandingkan dengan yang jarang istighfar. Ada sifat khanitin di situ. Sedangkan kita diminta sholat itu dengan sifat kunut. Orang ini disebut qanit, jamaknya qanitin. Ada di mana ayatnya? Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'ala salawati was salatil kalau mau sholat, mau enak sholatnya, jangan sekedar sholat. Memang betul sudah selesai, ya menuntaskan kewajiban, beban kewajibannya hilang. Tapi kenikmatannya dapat nggak? Manfaatnya dapat nggak? Kalau ingin menikmati sholat, ingin dapat manfaatnya, dapat ketenangan, terkoneksi dengan Allah, doanya cepat dijawab, maka khusyuklah dalam sholat. Nah, diantara cara mendapatkan khusyuk itu istighfar dibuka sehingga sekat-sekat yang membuka kita itu yang menghambat koneksi kita dengan Allah itu terbuka ini dari Quran dari Quran nah dibiasakan istighfar paling enak itu di waktu sahar menjelang fajar apalagi kalau bisa tahajud sebelumnya kalau bisa tahajud ya tahajud kemudian istighfar terbuka hati rajin memberi di situ itu disebut langsung oleh Quran kalau dia bertahan dengan itu sampai wafat itu disebut sebagai calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalila min al-laili ma yahja'un. Itu tahajudnya. Wa bil asharihum yastaghfirun. Itu istighfarnya. Nah, hakikatnya kita bangun malam itu hakikatnya kita istighfar di waktu sahar untuk persiapan ke fajarnya salah satu maknanya itu makanya nabi kan ya suka rebahan kan sedikit ya bukan rebahan yang sempurna ya kaum rebahanas dia ya? ya coba dicek tuh kalau ada rebahan nabi itu miring sedikit ke kanan kan setelah istighfar tuh nunggu-nunggu sampai fajar tiba supaya kesadarannya optimal ada apa di Fajar itu sampai dipersiapkan sebelum itu sampai-sampai dua rakaatnya lebih baik daripada dunia dan seisi itu kalau dibaca pakai iman gak ada yang bisa menandingi saya tanya antum dikasih satu juta atau dua rakaat sebelum subuh ayo masa <hah> coba dicek Sana ada lomba balapan di sirkuit tuh Berlangsungnya sebelum subuh, siapa yang datang duluan di dekat situ? Sepuluh tempat pertama mendapatkan bonus lima juta, cuma nontonnya dapat lima juta. Tawaran kedua, datang ke masjid, tunaikan dua rakaat sebelum subuh. Setelah azan tiba, dapat dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya, pilih mana: nonton di sirkuit atau dua rakaat sebelum subuh. Tuh, makin pelan jawabannya. <tuh> Karena babnya iman, bukan akal. Akal yang dibimbing oleh iman itu lebih tajam nanti cara berpikirnya. Mampir dulu aja ke masjid, tar balik lagi ke sana. <tuh> Berarti ada yang penting. Ya, kalau antum ingin latihan jadi orang baik atau anak pengen jadi baik tuh, konsisten kan subuh. Kayak ulama tuh ndak banyak ceramah, ndak banyak cakap bilang subuh aja konsisten. 40 hari subuh terus, subuh terus, ya, sering begini kan ya? Nah, itu saya bahas ilmunya sekarang. Nah, itu dari Quran. Makanya ada aneh, agak aneh kalau rajin rajin ta'lim, rajin saling mencela. Salat kok menjadi saling menuduh. Orang salat tuh bersih hati. Orang ta'lim itu bersih jiwa. Nah, cara memulainya fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan fajar? Karena Allah menginginkan hambanya jadi baik. Itu, itu pesannya. Nanti sifatnya beda dengan zuhur, beda dengan asar, beda dengan maghrib, lain dengan isya. Fajar itu pembukanya. Karena itulah saat fajar dipanggil, iman kita terpancar. Makanya saat tidur kalau dengar adhan, itu kan terpancar kan, sudah adhan. Dan sekelebat -se -se itu ada yang meminta kita bangun tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar Bangun tiba-tiba dengan azan Itu yang terpanggil imannya Ketika cahaya iman itu merespon suara azan Itulah fajar namanya Dari maknawinya Dari segi waktu dia melatih keadaan kita jadi lebih baik Terkoneksi dengan Allah Kalau sudah hatinya bersih Nyambung dengan Allah Doanya mustajab Inna tayyibun la illa tayyibah Kata Nabi demikian Allah itu Maha Baik, sehingga akan cepat menerima dari yang baik-baik. Hatinya sudah baik, sudah lapang, jauh dari maksiat. Maka, apapun yang dia minta, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, saat-saat paling tepat untuk berdoa itu memperbanyak doa itu saat fajar. Malaikat kumpul semua, hadisnya sahih. Ya, inna malaikatal laili wa malaikatan nahar tajtabi'u fi waqtil fajri atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat siang dan malam kumpul semua di waktu fajar. Alhamdulillah malaikat tu ghaib. Kalau tampak tak jadi kita ke masjid. Sayapnya banyak tuh. Siapa? Israel. Kali <laughs> lagi. Kumpul semua. Nah, kalau sudah kumpul malaikat itu banyak berkahnya. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau doa diaminkan. Kalau istighfar dimohonkan ampunan kepada Allah. Berkah lagi kalau subuh jamaah pengajian, berkah. Berkah lagi itu. Itu dari berangkat langsung malaikat memohonkan kepada Allah kebaikan. Hadisnya viral sahih. Di Ibnu Majah itu. Ya, dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu ala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala lahu tariqan ila jannah. wa innal malaikata ta'la tad'u ajdihata haridan li talibil ilmi orang mau berangkat menuntut ilmu itu malaikat membentangkan sayap memohonkan kepada Allah ridha untuk orang itu berangkat dia ke masjid pas di waktu fajar banyak sekali makanya kalau bapak ibu ke masjid waktu subuh enggak doa rugi itu itu fajar